Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu adda al-amanata wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin, jamaah salat gerhana matahari yang berbahagia, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah sering terjadinya gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, gerhana hanya terjadi satu kali, itu di Madinah. Gerhana matahari, Nabi yang mulia di Madinah 10 tahun hanya sekali terjadi gerhana matahari. Maka Nabi yang mulia ketika melihat langit dalam kondisi gelap, maka Nabi yang mulia kemudian menganjurkan kepada para sahabat agar mereka berkumpul di masjid. Beliau menyampaikan, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari, bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La tankhasifani li mauti ahadin wa la li hayati. Gerhana ini tidaklah terjadi disebabkan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang, bukan. Maka Nabi yang mulia menyampaikan, faidha ra'aitum dzalik, jika kamu melihat menyaksikan gerhana itu, Nabi menyampaikan, ya, fada'ullah, maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, wakabbiru, dan perbanyaklah mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah, takbir, tahmid, tahlil, berbanyak istighfar, berbanyak takbir kepada Allah. Wasallu, dan dirikanlah salat. Watasaddaqu, dan bersedekah. Adanya sekalian, hari ini sebagaimana kita ketahui telah terjadi gerhana matahari, dan rasa-rasanya sering sekali buat kita yang berada di penghujung akhir zaman ini, gerhana ini sering sekali, kadang pernah setahun dua kali. Ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Bayangkan, dahulu tidak sering terjadi. Hadirin sekalian, maka penting sekali kita menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena ini semua bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan ini bagian dari cara Allah menakut-nakuti hamba-Nya. Maka ada yang menarik, ketika Nabi di Madinah menyampaikan khutbah gerhana matahari sebagai masa ini, itu Nabi yang mulia
ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad. Dinasihatkan ini, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad. Beliau menyampaikan nasihat ini, Pak. Wallahi demi Allah. Nabi menyampaikan ma min ahadi abyadu min Allah. Tidak ada seorang yang paling cemburu daripada Allah an yajdiya abduhu au tazni amatahu. Ketika Allah tahu ada hambanya baik laki-laki perempuan yang berzina. Seakan-akan Nabi memberikan pesan, boleh jadi terjadinya ini karena kemaksiatan kalian. Allah hendak memberikan tanda-tanda kebesaran Allah agar kita takut kepada Allah. Apa kata yang mulia? Wallahi demi Allah, demi Allah la ta'lamu nama a'lam bahitum qalilan wa la baqaitum katsira. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui, aku tahu tentang dahsyatnya kehidupan setelah kematian, tentang dahsyatnya ada akhirat setelah dunia, bahwa semua kemaksiatan, semua dosa itu akan kembali kepada pelakunya. La ta'lamu qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala baqaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Hamba-hamba Allah, kita menyaksikan saat ini, Pak, di penghujung akhir zaman, begitu banyak tanda-tanda kiamat bermunculan. Para ulama menyebutkan ada alamatul sughra, ada alamatul kubra, ada tanda-tanda kecil kiamat dan ada tanda-tanda besar kiamat. Di antara tanda-tanda kecil kiamat adalah semeraknya perzinahan. Ya, bahkan saat ini, Pak, termasuk di negeri ini, ya Allah, ya kita bermohon kepada Allah semoga Allah tidak menimpakan azab kepada kita. Bayangkan, tidak hanya zina, Pak. Zina ini kategorinya, Pak, pelanggaran seksual, Pak. Tetapi sudah ada sekarang LGBT, Pak, dan nyaris disahkan. Ada undang-undang yang akan dibuat. Maka tidak boleh kita biarkan, saudara. Kenapa? LGBT ini kategorinya penyimpangan seksual. Hadirin sekalian, bayangkan di negeri ini, Pak, sekarang sudah dianggap biasa lesbian, gay, biseksual, transgender. Bahkan gak cuma itu, saudara. Sekarang ada incest, hubungan seksual hubungan intim, hubungan seksual satu keluarga yang masih ada nasab pertalian darah. Di Amerika sudah lama disahkan, diperbolehkan. Di beberapa negara diperbolehkan. Di negeri sudah mulai sekarang. Saya bicara begini bukan hanya omong kosong. Ada seseorang yang datang ke pesantren kami, kira-kira singkatnya dia menikah dengan ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Nangis saya, Pak, mendengar itu, ya Allah. Ini terjadi, Pak. Demi Allah saya bersyukur. Orang ini masih kosong dengan saya sekarang. Hamba-hamba Allah. Jangan-jangan seringnya gerhana saat ini bergerhana bulan, gerhana matahari. Jangan-jangan karena itu, Pak. Di zaman Nabi yang mulia satu kali saja, Pak. Di zaman sahabat jarang terjadi, Pak. Sekarang hampir tiap tahun, Pak. Maka kita mengingatkan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Hidup tidak lama, Pak. Ya, hidup sebentar, Pak. Jangan berharap kepada Allah, Pak. Kita siapa, Pak? Kita hamba Allah yang lemah. Ya Allah, jangan biarkan kita yang ada, Pak, yang membiarkan kemaksiatan di dalam diri kita diam saja, enggak boleh. Ya, bayangkan dahulu saja, Pak. Nabi Lut, umatnya, Pak, dibinasakan Allah gara-gara
dosa lesbian, gay. Lah sekarang menerima lesbian, gay, bisexual, transgender, incest. Mirip sekali. Bahkan di Eropa sana, maaf, yang namanya manusia itu pun terutama perempuan mencari kenikmatan seksual dengan manusia itu biasa, dengan binatang sekarang. Dengan binatang sekarang. Dan yang paling laku di Eropa sana itu anjing. Lihat, hampir setiap mereka punya anjing. Mereka nikah enggak tuh, kami enggak tuh, tapi dengan anjing. Na'udzubillah, rusak gitu. Hamba-hamba Allah, mudah-mudahan kita para orang yang beriman menangkap tanda-tanda kebesaran Allah agar kita kembali kepada Allah, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia menyampaikan tadi, Pak, ketika menyaksikan gerhana seperti ini, Pak, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian menyaksikan gerhana terjadi, fad'ullaha, maka berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, Pak, agar Allah menjaga diri kita, keluarga kita dari dosa kemaksiatan. Jangan lupa doakan negeri kita, agar jangan sampai Allah turunkan azab ke negeri ini, Pak. Mudah-mudahan istighfarnya kita, kumpul kita di sini menjadi sebab Allah ridha kepada kita dan Allah ridha kepada negeri kita ini, Pak. Yang biarkan gara-gara dilakukan sebagian orang kemudian Allah turun nasib kepada kita, saudara. Maka perbanyak doa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yang kedua, wakaf biru, agungkan Allah, besarkan Allah, Pak. Perbanyak takbiran terus kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasallu, dirikan salat. Alhamdulillah, tadi sudah menjaga salat gerhana, semoga Allah terima salat gerhana ini sebagai amal saleh bagi kita semua. Wa tasaddaqu, dan perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Hamba-hamba Allah, saat ini kita menyaksikan banyak sekali musibah yang Allah berikan kepada kita, terutama di akhir zaman ini, Pak. Mohon maaf, umat Islam menjadi rebutan umat-umat yang lain, Pak. Sedang final sekarang kita menyaksikan bagaimana saudara kita yang diukur, Pak. Saya baru pulang dari Palestina, belum dari Palestina, di Gaza, ya Allah, di mana-mana tempat sekarang yang jadi beban umat Islam, yang dekat dengan kita Myanmar juga sama. Hanya kadang-kadang kita kalau tidak ada berita yang viral, kita akan biasa. Tidak, di sana terus terjadi setiap saat pengusiran, pembunuhan, pemerkosaan, di Uyghur juga sama. Gak bisa, Pak, zaman sekarang apa yang mau ditutupi, betul tidak? Gak bisa. Ya, masalah orang masuk ke sana melihat kemungkaran, tinggal direkam, di-share, bisa viral, bisa ketika. Gak bisa menutupi sekarang ini. Zaman keterbukaan Allah berikan seperti itu, agar kita berpikir, saudara, apa perang kita untuk mereka. Maka tidak ada salahnya, Pak, ketika Nabi memerintahkan di saat kita menyaksikan gerhana perbanyak sedekah, yuk kita sisihkan, Pak, ya, sebagai dari harta kita, Pak. Kita bantu saudara-saudara kita, tidak hanya kita doakan mereka, tidak hanya kita kemudian memviralkan, kita membuat opini tentang bagaimana kewajiban kita sebagai muslim, mukmin menolong mereka. Kenapa? Karena innal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Makhlul mu'minin, pertumpahan orang-orang beriman itu, fitawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasad, dalam hal saling menyayangi, memberikan perhatian, mengasihi seperti satu tubuh. Idza istaqama minhu utun, apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, tada'alau sa'iru jasad bisahari wal khumma, maka semua anggota tubuh merasakan sakit. Maka penderitaan musim libur harus menjadi penderitaan kita, saudaraku. Ya, tangisan mereka harus menjadi tangisan kita, itulah iman. Kalau kita diam saja, Pak, enggak mau peduli, Pak, bermasalah iman kita, malu kita kepada Allah, Pak. Kita akan ditanya, demi Allah, kita akan ditanya, apa yang kamu kerjakan untuk menolong saudara-saudara kamu karena muslim ini pada ikat oleh ikatan iman.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak diikat oleh karena perbedaan bahasa, harus tidak. Lintas teritorial, terus warna kulit dan lain-lain, selama mereka mengucapkan syahadat saudara kita itu. Nah sekarang Allah tambahkan kepada kita, mereka sedang diuji oleh Allah, tidak mudah menafsirkan agama Islam di sana. Dari sini komunis seperti itu. Maka kita yang dengan mudah mendapatkan informasi itu, hamba-hamba Allah, saya mengetuk hati kita, Pak. Yuk, kita berbuat sesuatu, Pak. Buktikan iman kita benar. Minimal tadi selain doa, kemudian kita terus membuat opini tentang musim itu, bahwa kita dan mereka bersaudara, agar kita menekan agar rezim komunis menghentikan sikap zalim kepada mereka. Dan jangan lupa kita bersedekah bantu mereka, Pak, ya. Nah ini komitmen kita sekali, saudara. Mudah-mudahan sedekah kita bukti iman yang benar kepada Allah, sekaligus melaksanakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menyaksikan gerhana, baik gerhana matahari atau bulan yang terjadi di hadapan kita ini. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita. Semoga Allah mengandalkan kepada kita pemimpin yang saleh, yang adil, yang semoga masyarakat kita semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kejadian ini mudah-mudahan Allah jalla wa ala memberikan agar kita semakin takut, semakin meningkat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga Allah terima sholat gerhana matahari dan khutbah pada siang hari ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadhiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih lana sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في أويغور. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.